Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi Bapak Ibu melakukan import nilai atau mengisi input data dan nilai di sini, proses selanjutnya adalah membuat proses deskripsi siswa. Jadi setelah Bapak Ibu tadi mengimpor atau memasukkan input data dan nilai, jadi setelah nilai Bapak Ibu masukkan, langkah berikutnya adalah proses deskripsi siswa. Bapak Ibu klik proses deskripsi siswa, kemudian Bapak Ibu pilih kelasnya, pilih mata pelajaran. Di sini ada keterangan, sistem mendeteksi Anda melakukan penilaian yang tidak sesuai dengan rencana. Maksudnya ini berarti ada nilai yang Bapak Ibu belum masukkan. Jadi Bapak Ibu belum lengkap nilainya. Jadi ada rencana yang tidak mempunyai nilai. Kemudian di bawah rencana dan penilaian yang Anda masukkan tidak mencerminkan penilaian berbasis kompetensi. Jadi sekali lagi kalau ada seperti ini, Bapak Ibu harus cek dulu di mana nilai yang belum Bapak Ibu masukkan. Di mana mengeceknya? Dilihat pengolahan nilai. Silakan Bapak Ibu klik pengolahan nilai. Kemudian klik nilai pengetahuan. Kemudian pilih kelas 71 misalnya. Nanti akan ditampilkan kelas 71. Yang pertama ada rincian nilai siswa. Di sini terdapat KD 31 sampai 35. Yang baru tadi saya upload ternyata baru KD 31 saja karena saya tidak mengisi KD 32 di bawah, KD 33 di bawahnya lagi, dan KD 34 dan 35 tidak saya isi. Seperti ini merah. Kemudian di sini ada pengolahan nilai per KD. Sama juga masih merah. Nilai raport. Nilai raport tetap keluar. Jadi Bapak Ibu kembali ke rincian nilai siswa, usahakan dan bukan usahakan ya, harus semua nilai ini terisi sesuai dengan rencana yang Bapak Ibu buat. Untuk keterampilan bagaimana nilai kelas 71? Nilai keterampilan coba kita cek kelas 71 mata pelajaran. Ternyata sama juga. Untuk nilai keterampilan saya belum isi KD 4.2, KD 4.3, 4.4, 4.5. Makanya kalau saya klik proses deskripsi siswa pada kelas 71 mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, sistem akan mengingatkan, tidak bisa diproses lebih lanjut. Bagaimana caranya? Caranya Bapak Ibu harus mengisi dengan lengkap. Bapak Ibu kembali input data dan nilai, atau Bapak Ibu cek lagi file Excel yang tadi Bapak Ibu buat, pasti ada nilai yang kosong. Di sini saya cek dari input data dan nilai, klik input nilai pengetahuan. Saya pilih kelas 71, saya pilih mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Saya pilih penilaian 1. Ini saya isi. Sampai sini saja saya ngisinya. Kalau Bapak Ibu silahkan bagi yang masih kosong diisi dengan lengkap. Saya geser ke bawah, saya klik tombol simpan. Oke. Kemudian untuk nilai keterampilan kelas 71 mata pelajaran penilaian 1 ini juga saya isi. Maaf, klik OK dulu kalau ada yang error seperti ini. Oke, saya isi sampai di sini. Saya geser ke bawah, saya klik tombol simpan. Oke, kembali lagi kita cek ke lihat pengolahan nilai, nilai pengetahuan, pilih kelas 71, pilih mata pelajaran. Nah, di sini sudah terisi semua. Jadi Bapak Ibu harus mengisi semua mata pelajaran. Nilai pada setiap KD dan pada tiap mata pelajaran maksud saya. Begitu juga nilai keterampilan. Saya klik lagi proses deskripsi siswa, saya pilih kelas 71, saya pilih mata pelajaran. Kalau sekarang sudah bisa keluar karena beberapa anak tadi nilainya saya lengkapin. Nanti akan keluar seperti ini. Bapak Ibu tinggal langsung geser ke bawah saja. Cari tombol simpan.
Untuk proses deskripsi siswa. Simpan. Oke. Jadi saya ulangin, jika Bapak Ibu sudah lengkap melakukan penilaian, tidak ada yang merah, Bapak Ibu caranya mau ngecek penilaian, dilihat pengolahan nilai, kemudian nilai pengetahuan, Bapak Ibu pilih kelasnya, misalnya kelas 71 yang mau diperiksa, mata pelajarannya pendidikan jasmani. Bapak Ibu lihat semua di sini, sudah terisi atau belum? Di sini ada pengolahan nilai perkade juga dilihat semua, sudah terisi atau belum? Nilai raportnya dilihat sudah terisi atau belum. Begitu juga dengan kelas yang lainnya, pengetahuan 72, 73, 74. Misalnya saya ke kelas 72, mata pelajaran. Nah, ini belum saya isi, ya. Setelah Bapak Ibu yakin, setelah selesai semua mengisi, tidak ada kolom yang merah seperti ini, Bapak Ibu bisa melanjutkan ke proses deskripsi siswa. Klik proses deskripsi siswa, kemudian pilih kelasnya, pilih mata pelajaran. Di sini tidak ada yang dirubah karena sistem otomatis mengisi. Bapak Ibu tinggal geser terus ke bawah, cari tombol simpan dan klik tombol simpan tersebut. Oke. Setelah selesai, Bapak Ibu pastikan lagi dengan lihat pengolahan nilai. Nilai pengetahuan dicek per kelas 71 sampai 710 masih ada yang kurang atau belum, nilai keterampilan. Kalau sudah merasa yakin, Bapak Ibu klik lihat nilai akhir. Misalnya pilih kelas 71 Pendidikan Jasmani dan Olahraga. Ini adalah nilai akhir yang akan didapatkan oleh siswa. Kemudian kelas 72 pilih mata pelajaran. Nah, ini masih ada error. Kenapa masih ada error? Karena tadi kelas 72 untuk pengetahuan sama keterampilannya belum saya isi KD yang lainnya, baru KD 3.1 saja. Makanya aplikasi mengingatkan. Jadi jika ada error seperti ini, Bapak Ibu atau ada peringatan seperti ini, bukan error ya, Bapak Ibu cek lagi penilaian yang Bapak Ibu lakukan atau input nilai yang Bapak Ibu lakukan. Biasanya nilai yang Bapak Ibu lakukan apa inputkan itu belum lengkap semuanya. Jika Bapak Ibu sudah yakin semua dan tidak ada yang error, sudah dicek semua, sudah divalidasi, Bapak Ibu boleh klik lihat hasil pengolahan nilai kelas 71 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan. Nanti di sini ada hasil pengolahan nilainya. Ada KKM, pengetahuan dan keterampilan. Kalau sudah yakin, sudah oke, kemudian deadline sudah selesai untuk mengirimkan nilai, langkah terakhir Bapak Ibu adalah klik kirim nilai akhir yang ada di sini. Kemudian kirim nilai akhir. Tentukan kelasnya 71 dulu, pilih mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Kalau sudah Bapak Ibu geser ke bawah, kemudian klik kirim nilai akhir. Nilai berhasil disimpan pada nilai akhir. Klik OK. Kemudian pilih kelas 72 dan kelas berikutnya. Jadi pastikan Bapak Ibu sebelum mengirim nilai akhir, pastikan Bapak Ibu sudah mengecek nilai anak melalui lihat pengolahan nilai, mengecek nilai pengetahuan, nilai keterampilan. Kemudian cek lagi lihat nilai akhir. Kemudian cek lagi hasil pengolahan nilai. Jika dirasa sudah lengkap dan benar, tidak ada yang salah, Bapak Ibu silakan klik kirim nilai akhir. Bagaimana? Saya sudah kirim nilai akhir, ternyata ada anak yang remedial, ada perbaikan. Sebaiknya Bapak Ibu tidak lakukan hal tersebut. Jadi Bapak Ibu harus pastikan nilai akhir sudah selesai dan sudah final. Baik, untuk tutorial ke-6 ini adalah tutorial terakhir untuk guru mata pelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.